Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Awi Manik. Okey, perkongsian seterusnya daripada Awi masih lagi skirt. Okey, so kita ada dalam 12 jenis skirt. Okey, so anda boleh lihat dalam YouTube Awi Manik. Okey, baik. So sebelum kita potong skirt ni, so Awi nak tunjukkan dulu kepada anda bagaimana rupa bentuk skirt ni. Okey, so yang ni. Okey, so dia macam kita kata ni. Okey. Ni skirt duyung kan. Okey. So dia sambung macam ni. Okey. Sambung. So yang ni penyambungan ni. Okey. Nampak tak? So dekat sini dia akan lebih, so akan kelihatan macam berkedut-kedut lah. Okey. So sangat cantik. Jadi ni adalah pola sebenar dia. Okey. Okey, so yang ni adalah tanda lipatan dan dekat sini pun tanda lipatan. So kita akan potong yang ni. Okey, so jarak daripada bawah ni naik ke sini dalam 12 inci So 12 inci, so kita akan potong. So bismillahirrahmanirrahim. Okey, so pola ni untuk pengetahuan anda dah sekali dengan basi Okey, dah sekali dengan basi. Jadi sebelum potong kain apa-apa tu, kena check dulu punggung berapa. So kalau punggung dekat sini, lepas tu masih ada lagi 1 inci, so itu dah dikira dengan basi Okey, baik. So sekarang ni kita nak mula potong. Okey, macam biasa juga sebab apa Awi seorang yang penggemar kain bidang 60. Ha. So kalau anda cuba buat kain bidang 60, so anda akan tahu kenapa seronoknya guna kain bidang 60 Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan tiru aksi ni kalau anda tak berani. Okey. So kita tepikan dulu lebihan ni. Okey, kadang-kadang kalau kita tarik macam ni, so ira kain tu dia jadi lebih lurus tau. Okey, daripada kita gunting. Tetapi ada juga kain yang akan bila kita tarik dia akan terjadi serong. So anda kena arif dulu baru boleh buat macam ni. Okey, baik. So sekarang ni kita nak ambil bahagian atas dulu Kita ambil bahagian atas dulu. Okey. Ni bidang 60. So yang ni masih lagi nak guna zip tepi zip tepi. Sebab apa? Kalau zip belakang, so kita macam susah sikit nak pakai. Nak pakai, so kita nak kena kilas tangan ke belakang. So ini adalah antara feedback yang customer bagi. Jadi Awi ikut je lah. Okey, baik. So dekat sini Jadi ini tanda lipatan Kalau anda masih newbie, so ada setengah tanya ni apa ni? Okey, ini maksudnya lipatan. So lipatan tu apa ni? Lipatan kain, nampak tak? Okey. So kita letak dekat situ. Okey. So ambil je pemberat. So pastikan anda bila nak potong kain kena ada pemberat. So tak perlu lagi kita nak peniti-peniti bagai, okey? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. So potong bahagian atas ni bahagian pinggang. Okey. So bahagian bawah ni jangan lupalah sebab kita dah nak sambung kan. So bila kita nak sambung, kita perlukan basi setengah inci Okey, baik. Sen, ingat lagi kan untuk sisi sebab kita dah pun bagi basi. Jadi tak perlulah lagi. Okey, so siap. Yang ni bahagian atas dia Okey. So yang ni bahagian atas Dan sekarang ni kita nak buat bahagian bawah pula. Okey. Okey, yang bahagian atas tadi kita dah potong kan. So sekarang ni Awi nak tunjuk macam mana kita nak potong bahagian bawah pula So bahagian bawah, okey. So daripada sini kita lipat ke sini. Ha, okey. So macam tu. So jadi yang ni ingatlah sebab tadi kita guna kita labuh dia ni 12 inci Okey. So untuk ni tau sekarang ni yang bahagian bawah dia ni. Okey, inilah keadaan dia. Ha, okey, so macam ni. Okey, jadi sekarang ni terpulang kepada anda tau. Sama ada anda nak dia punya kedutan tu lebih ke, sikit ke Okey. So jadi kat sini Awi cubalah kita tak usah membazir, so kita ambil dalam depan ni
9.5. 9.5 ni apa dia? 9.5 ni adalah lebihan, eh. Lebihan ni, so nanti kita akan jadikan dia kedutan, eh. Ah, kedutan, okey. So kita letaklah kita punya pemberat ni, okey. So untuk menentukan ira kain ataupun kain tu straight ke tak, so kita guna pembaris macam ni, pembaris ni, eh. Okey, baik. So untuk bahagian bawah juga, okey. So kita gariskan. Okey. So siap. Tak ada susahnya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk atas jangan lupa, okay, so setiap penyambungan mesti ada basi, eh. Ha, mesti ada basi. Okey. Straight di situ. Okey. So ini bahagian bawah. So bawah ni dah ada sekali dengan basi. Okey. So straightkan aja. Okey. So kemudian sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ha, cantik tau kain ni. Kalau nak lebih sedap, nak lebih kain ni dia jatuh ke bawah, okey, boleh gunakan jenis lycra, eh. Okey, so sekarang Abi nak tunjukkan macam mana pula ni kita nak buat kain ni. Okey, Abi nak bagi anda nampak, kan, macam mana caranya. Okey. Yang bahagian tengah ni kita cut sikit. Okey. So yang ni bahagian atas dia tadi, okey. Bahagian atas sebab Abi ambil satu sebab Abi nak tunjuk kepada anda, eh, macam mana bentuk kain ni. Okey, so dia memang masih nampak, kita nampak besar, kan, sebab pun kita belum jahit lagi. Okey, so yang bahagian ni, okey, nampak tak? So yang ni bagi dia sama, yang ni bagi dia sama macam tu. Okey, so sebelum kita sambung, so kita akan kedut-kedutkan dia dulu. Okey, kedut-kedut-kedutkan. Okey, so yang ni dah, okey, sampai kat tengah macam tu. Okey, so yang ni lagi, okey, ya? Tu sampai dekat ujung dia. Ah, macam tu. Okey. So bila kita dah jahit, so dia akan jadi lebih kemas. Ini hanya gambaran, eh, untuk anda lihat, okey, macam mana kita nak buat proses kain ni. Okey. Okey, so siaplah cara potong kain ni. Okey. So bagi anda jangan takut untuk mencuba sesuatu, eh, sebab apa, kita belajar daripada kesilapan. So semoga anda dapat buat skirt ni. Okey, so nanti Abi bagi nama sebab Abi tak tahu lagi nama dia. Nama dia nak bagi apa? Jadi kepada anda yang berminat untuk mendapatkan pola-pola Abi, so anda boleh dapatkan dengan melihat info di bawah ni. Okey, so selamat mencuba. Okey. Bye. Assalamualaikum.